Kecamatan Bayung Lencir sudah mulai menyemarakkan suasana HUT ke-77 Republik Indonesia. Sejumlah masyarakat membentengkan 177 meter bendera merah putih di Sungai Lalan Muba pada Senin 8 Agustus. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Bayung Lencir Muhammad Imron. Dikutip dari sripoku.com, pengibaran 177 meter replika bendera merah putih itu bersamaan dengan pembagian 177 bendera merah putih kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini digelar oleh Forkopimkam dan Organisasi Kepemudaan dan sejumlah unsur masyarakat di Bayung Lencir Muba. Pembentengan bendera di atas Sungai Lalan ini mengangkat tradisional kultur masyarakat Bayung Lencir, di mana sungai tersebut merupakan salah satu tempat pencarian seperti nelayan dimanfaatkan kegiatan alam dalam rangka HUT RI. Camat Bayung Lencir Imron mengatakan bahwa sesuai arahan dari PJ Bupati Musin Banyuasin Apriyadi, peringatan HUT ke-77 RI ini merupakan momentum untuk kembali menggairahkan semangat UMKM yang meredup sejak 2 tahun lalu dampak dari pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-77 RI Kecamatan Bayung Lencir, Heru Harisma, mengungkapkan bahwa selain mengibarkan bendera sepanjang 177 meter, pihaknya juga menggelar beberapa perlombaan. Dirinya bersama panitia lain sudah mempersiapkan perlombaan dengan matang. Harisma pun berharap acara tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!